Baik, kita melihat aja bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap 5 pelajar yang ada di wilayah Romi ini. Adapun 5 pelajar tersebut ditangkap dikarenakan telah melakukan pemberatan dan penganiayaan terhadap warga warga sini. Dan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat.